rasa seronok sampai kita berjumpa. Alhamdulillah, jadi kita berjaya. Tadi dia macam jeram dia seram, betul-betul seram, bising kawasan pun kita tak dapat macam rasa tenang lah. Sebab kita kena alert selalu, tapi sekarang ni kawasan pun dah sunyi, korang pun boleh dengar. Betul-betul sunyi, kita dapat rasa lebih tenang kat sini. Macam mana dengan Kenapa? Kenapa rasa tenang? Sebab tadi kita rasa nervous sangat kan? Okay. Tapi dah sampai hujung ni memang best, kita dekat dengan alam. Sebenarnya saya rasa kalau kita dekat dengan alam, salah satu cara kita boleh dapat ketenangan. Betul, tadi pun tadi kita betul-betul kena pakaikan tenaga. Lepas tu kita stop dekat air terjun, kita boleh relax. Sekarang boleh relax lagi sikit lagi. Weh, gila lah tadi, best kan? Best sangat. Okay. Mana sih? Dia saya. Macam mana kita buat tadi? Okey tak? Okey. Alhamdulillah. Yang penting kita semua selamat lah. Macam mana perasaan? Ya, seronok lah. Macam mana? Kan? Best kan? Betul. Dia mula-mula je takut. Lepas tu bila kita dah turun, kita perasaan takut tu hilang kan? Betul tak? Betul. Okey. Sebab apa dalam sukan aktiviti lasak ni, especially whitewater rafting ni, dia di-consider sebagai macam extreme sport lah. Dia bila kita buat aktiviti extreme sport ni, dia badan kita mengeluarkan sejenis hormon yang menenangkan tau. Rasa tak bila kita turun jeram, kita dah habis cabaran tu, kita rasa macam puas hati sangat. Lepas tu kita rasa seronok sangat. Itu salah satu terapi lah. Itu kalau lepas tu bila kita ada masalah, kalau boleh kita bersukan bagi buat aktiviti lah. Jadi bang, kalau saya nak ajak kawan-kawan saya pergi buat aktiviti arum jeram ni, apa yang patut diorang tahu? Okey, pertama sekali diorang kena orang kata, of course diorang belum pernah cuba aktiviti ni, akan timbul perasaan takut lah, fikir macam-macam, lemas lah apa semua tu, itu biasalah. Tapi apa yang diorang perlu tahu, aktiviti ni memang selamat jika kita dengar arahan dan kita pakai equipment dengan betul. InsyaAllah semuanya selamat. Okey. Abang ada nasihat ke untuk orang lah? Okey, nasihat saya kalau kita ada masalah ni, masalah tak kisahlah dari segi masalah apa tu, especially masalah emosi . Emosi kita jangan berseorangan. Kita kena buat aktiviti. Aktiviti senaman, tak kisahlah secara berkumpulan ke ataupun perseorangan ke. Sebab aktiviti senaman ni especially aktiviti sukan lasak, dia orang kata boleh menghilangkan stres. Okey, memang betul menghilangkan stres kita. Okey, sebab tu seloknya setiap minggu kita buat. Setiap minggu tu kita buat lah dalam 2 kali ke 3 kali ke. Okey, buat senaman. Okey, supaya kita lebih sihat. Okey, dan minda kita pun lebih sihat. Okey, alhamdulillah abang. Terima kasih atas segala masa dan juga tunjuk ajar kami pada hari ini. Okey, maaf kita ganggu orang berada. Apa, tak ada harap. Okey. Jadi, terima kasih. Apa pula perasaan awak dan juga apa yang awak dah belajar bersama kita sampai ini? Okey, perasaan Naimah memang rasa sangat teruja. Hari ini hari yang menyeronokkan. Dan Naimah rasa hari ini memang all out. Hari ini memang best. Kita dah buat yang sebelum. Dan hari ini Naimah belajar tentang kerjasama dengan Bliknet tu. Kita tak boleh berseorang. Mesti kita dalam kumpulan. Abang pun rasa betul-betul seronok dapat buat aktiviti arum jeram bersama Naimah. Dan hari ini awak dah buktikan pada semua orang yang awak seorang yang berani, seorang yang kuat. Awak dapat menghadapi cabaran yang baru dengan baik. Jadi abang rasa lepas ni memang tak ada apa-apa lah yang juga boleh atasi kan? Betul. Tak tahu. InsyaAllah. Sampai di sini saja rancangan kita kali ini. Kita semua dah basah, dah seronok dan paling penting kita semua puas hati. Dan kepada anda
anda semua di rumah, ingatlah, hadapilah masa depan dengan penuh harapan, kerana setiap kejayaan bermula dengan sebuah harapan. Nama saya Akif Alki. Kita jumpa lagi di Sampai Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.